Halo Mas Bro, berjumpa lagi dengan saya Tohirin T217. Priwe kabarnya Mas Bro, semoga kabar Mas Bro dan teman-teman selalu baik dan selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Mas Bro, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengganti filter asli bawaan Hallpixen dengan filter yang open filter. Nah, di sini khusus Mas Bro yang ingin pixelnya khususnya Hallpixen ingin menggunakan filter open filter, saya sarankan untuk menggunakan filter yang berbahan stainless, jangan yang berbahan kertas, karena kalau yang berbahan kertas kalau kena air itu bisa ya rusak ya Mas Bro, nggak bakalan awet. Kalau yang stainless itu kena air ya masih bisa ditoleransi, masih bisa dikeringkan kembali. Mas Bro bisa menggunakan merek yang saya pakai ini yang sekarang, dan ada yang lebih mahal lagi yaitu Verox, harganya sekitar 300 ke atas lah Mas Bro. Filter ini kan lubang yang mengarah ke mau ke throttle-nya itu kan lubang ininya besar. Nah Mas Bro, kalau misalkan beli filter kayak gini, kalau di sininya nggak ada karet penambahnya, Mas Bro bisa minta ke tokonya. Seperti saya ini, Mas Bro minta yang karet yang seperti ini ya, supaya cukup lah Mas Bro. Soalnya kalau nggak ada karet ini nggak bakalan cukup, terlalu besar. Atau Mas Bro beli filter yang kecil, yang ukuran kecil gitu kan, yang filter kecil. Nah itu harganya sekitar 10.000 sampai 15.000 kok. Nah Mas Bro ambil karetnya aja, di sininya aja. Nah gitu. Sepertinya kita langsung aja ya Mas Bro. Bahan yang harus Mas Bro siapkan, simpel aja Mas Bro. Untuk membuka filternya simpel aja. Kita butuhkan kunci T ukuran 10, kunci atau obeng plus, dan terakhir itu kita harus siapkan tang untuk melepas kancing-kancing yang ada di selang-selang filter. Intinya melepas filter atau melepas box filter itu sama aja kok Mas Bro. Tinggal lepas aja yang selang yang menyambung ke filter apa box filter, lepas aja gitu. Oke, langsung saja Mas Bro. Tanpa bertele-tele. Yuk, capcus. Oke Mas Bro, langkah pertama yaitu kita harus melepas tankinya terlebih dahulu supaya bisa mudah untuk melepas box filternya. Lepas dulu namanya joknya, kita lepas terlebih dahulu joknya. Lepas keempat baut tangki yang pertama di sini, terus yang keduanya di sini. Mas Bro bisa lihat di sini, 1 2. Setelah keempat baut tangki sudah dilepas, kita lepas soket pompa bensin dan selang bensin. Kita lepas dulu soketnya. Nih, soketnya kita lepas. Ini dia. Nah, di sini Mas Bro kemarin-kemarin kan ada banyak yang menanyakan bagaimana cara melepas selang pompa bensin tangkinya. Caranya Mas Bro, di sini kan ada pengunci yang warna oranye atau merah ya Mas Bro, oranye kayaknya. Nah ini kan posisinya kan kayak gini, posisinya seperti ini. Mas Bro tekan ke bawah, yang warna oranye ini tekan ke bawah penguncinya. Nah, oke, seperti ini, tekan ke bawah, posisinya seperti itu. Setelah posisinya ditekan ke bawah, otomatis kan kebuka penguncinya. Ini kan di sini ada switchnya, switch penguncinya yang warna hitam, atas, di bawah sama atas. Sini kita tekan aja Mas Bro, tekan sambil kita tarik. Tekan, nih, 1 2, tekan sambil kita tarik. Tekan yang kuat sampai kebuka. Nah, kita tarik aja langsung. Nah, buka kan? Nah, ini dia. Nah, jadi seperti ini Mas Bro.
kalau ketutup kan seperti ini. Nah, ini kan kekunci. Nah, ini berarti udah kekunci. Kalau kita tekan ke atas, nah, otomatis terbuka penguncinya tuh. Lihat. Soalnya kemarin banyak yang nanyain bagaimana cara ngelepas ini. Oke, gitu. Setelah ini terbuka, atau tekan ke atas. Nah, Mas Bro tekan ini. Switch ini, switch yang hitam ini. Satu atas dan bawah, yang sini. Yang sini. Pokoknya gini, tekan. Tekan aja Mas Bro yang kuat. Nah, tekan yang kuat lalu tarik. Tes. Oke, Mas Bro, ngerti? Semoga aja ngerti ya Mas Bro. Oke. Setelah semuanya terlepas, kita langsung angkat tangkinya. Setelah itu kita lepas terlebih dahulu filternya. Oke, kita lepas supaya mempermudah dalam melepas box filternya. Kita lepas baut box filter, yaitu 1, 2 sama di sini yang kecil yang menjambung ke throttle. Nah, kalau misalkan Mas Bro yang box filternya masih standar atau belum diotak-atik, biasanya selang-selangnya itu kan agak banyak ya Mas Bro. Nah, Mas Bro bisa dilepas aja selang-selang yang menyambung ke dari mesin ke filter gitu. Oke, kita lepas. Kita gunakan obeng plus atau obeng min untuk membantu melepas box filternya, soalnya agak susah ya Mas Bro. Nah, ini dia Mas Bro box filternya, ya kan? Udah saya modif, modif ya kayak gini supaya nggak terlalu banyak selang aja. Intinya sama aja Mas Bro. Oke, ini dia, kita udah lepas. Oke, ini filternya. Coba tara. Ini dia stainless bannya. Banyak stainless Mas Bro. Biasanya kita tambahkan ini karet ini supaya cocok sama ini, soalnya kan kalau nggak dikasih karet kayak gini, kalau ini doang itu loh Mas Bro gede banget ya kan. Langkah selanjutnya, itu langkah terakhir, kita pasang kembali tangki dan joknya. Ya, cara ngerakitnya ya sama aja pada saat kita membongkar tadi. Oke, langsung saja. Sekian saja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika Mas Bro menyukai video ini, silahkan like. Dan jika Mas Bro kalau misalkan ingin bertanya tentang seputaran video ini, silahkan komen. Oke, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate dan terbaru dari saya. Terima kasih Mas Bro. Bye bye.